Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Nah hari ini aku mau kumpul-kumpul sama teman-teman yang kebetulan juga tetanggaku ya Dari semua mereka ini kita tuh usianya sekitar beda ya Beda sekitar 1, 2, sampai 5 tahunan gitu deh Eits kecuali yang anak laki-laki itu ya Itu Ariel, bunda inget gak sih yang suka main sama cece Sekarang dia udah jadi pemuda tapi mainnya sama emak-emak kalau dia sih masih bocil, masih kelas 2 SMA. Cari apa sih mereka ini? Oh, ternyata cari palu mau ngepruk es batu. Aku tuh ada di ruangan sebelah ya, Bun ya. Aku bilang ya udah deh masak sana, aku tinggal makan. <tik> 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 oh, ternyata mereka itu mau pakai chopper, padahal chopperku ini rusak. Ini bukan aku yang ngamera dan aku tuh nggak ada di sini. Ternyata mereka itu pakai chopper yang rusak toh. Mungkin setelah dicoba, choppernya nggak berfungsi, akhirnya mereka pakai ini, akhirnya nemu juga ya. Nah, kalau yang ini, yang cantik imut, namanya itu Bunda Risna. Aku nggak tahu dia umur berapa, tapi kalau nggak salah anaknya itu seumuran babang, Cuman beda satu tahun. Anak pertamanya kelas 2 SMA, kemudian anak kedua kelas 5 atau 6 SD, dan yang ketiga itu anak kecilnya berusia 7 tahun tapi masih kelihatan kayak ABG. Asik, jos pokok nama. Ini tuh mereka yang bikin bumbu ya Bun. Aku nggak tahu sama sekali. Pokoknya nggak ikut campur. Aku tahunya makan. Kebetulan aku tuh lagi ada tamu gitu Bun. Tamu jauh dari Tasik. Jadi harus aku temenin dulu barang sebentar. Gak enak juga kan kalau ditinggalin. Nah, kalau pakai yang baju hitam ini, tuh yang rambutnya panjang, yang suka aku jadikan model hair cracking aku, namanya Susi. Anaknya juga sama, ada tiga. Yang pertama kelas 2 SMA, kemudian kelas 6 SD, dan yang ketiga itu kelas 1 SD. Nah, kalau yang pakai baju pink itu namanya Bunda Entar. Itu anaknya masih kelas berapa ya? Kelas 6 SD atau SMP? Aku lupa deh atau mungkin dia punya anak perawan atau bujang aku nggak tahu <laughs> wow ternyata bumbunya selezat ini semedok ini pengen banget deh siapa sih yang bikin bumbu rasanya itu enak banget bun pas aku makan buh nggak pengen berhenti emang ya makan bersama-sama udah paling pas top markotop enak banget endolita sonata yang satu masak, yang lainnya kemana nih? Oh, ternyata lagi main HP atau mau apa? Mau selfie kayaknya. Oh ya, kalau yang pakai celana jeans itu kayaknya yang paling bontot deh. Kemungkinan usianya itu 5 tahun di bawahku kayaknya sih. Nggak, kalau nggak salah ya, anaknya dua. Yang pertama itu kelas berapa? Aku nggak tahu. Dan yang bayi tadi. Terus ada lagi tadi yang rambutnya panjang, pakai rok yang gendong bayi di video pertama. Itu dia anaknya ada yang kembar bun, kelas 3 SMP dan juga masih kurang lebih 4 tahun. Yang kembar itu biasanya main sama Cece karena anaknya itu perempuan. Oke dilanjut lagi ini bumbunya ternyata udah mateng karena aku nggak punya panci yang gede bukan panci ya katel yang gede. Akhirnya bumbunya ini kita tuangin ke dalam panci dikasih air tutup rapat dan tunggu sampai airnya surut. Beneran deh ini tuh rasanya enak banget apalagi ini makannya bersama-sama beralaskan daun pisang. Makasih banyak ya sudah mau membantuku di dapur. Uh, aromanya enak banget Emang loh, kalau daging entong itu Lebih, apa ya, teksturnya terasa Lembut dagingnya dan bumbunya Bener-bener meresap Aduh, tahulah kita orang desa Kalau masak rasanya, uh, tiada tara Endolita sonata banget Nah ini sudah kumpul-kumpul tinggal nungguin bebeknya mateng aromanya sudah mengguar kemana-mana Masya Allah aduh 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 selfie aku nggak diajak nih beneran deh kalau udah ngumpul kayak gini buh tidak tahu waktu ya rasanya itu seneng aja gitu bun bisa ketawa-tawa melepas lelah seharian dan akhirnya ya ini bebeknya udah mateng Masya Allah wangi banget dan rasanya itu enak banget boleh ya Mbak Susi ya besok masak di rumah aku ya jadi koki koki dadakan Alhamdulillah akhirnya kita menuju ruangan botram <laughs> kita botramnya di teras rumah ya bun beralaskan daun pisang wow lihat dong kuahnya bener-bener medok cuman pakai nasi putih rica-rica bebek dan juga kerupuk udah rasanya enak banget oh iya ini ada satu lagi ini namanya ibu oneng sama sih usia kita juga ya beda-beda ya setahun dua tahun tiga tahun mungkin lah kayak gitu ayo mbak susi pegang apa <tuh> teh manis jumbo ternyata. Lihat dong, uh anyway, enaknya. Sebelum makan jangan lupa difoto dan juga berdoa tentunya. Oke, Bun, cukup sekian video dari aku. Kita lanjut ke video makan ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan I love you. enaknya ya Allah. Kok tangan aku ke sini sih? <todohan> Di sini juga Ii. ada ya. Ini pelanggaran, Eh, mana sih? Punya mohon. <todohan> ini juga uh, dia. Mohon, punten oh, ya, Bun. <todohan> bun. 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 bun <todohan> oh, mohon. Eh, eh, eh. Hmm, ini lembut pisan. Enak pisan. Anu diteretan ngalit. Mana ini lembut pisan kok? Kita coba ya sama mohon makan busu dah. Tapi saeutik. Tapi tetap percaya ya nama saeutik. Apa sih dia? Nantaknya aku mah tahu si Lala pengen dapat si Eta Penghabisan. Ini harus malah. Tadi kan jatuh. Kita tenang. Kita dah yang lama baru tak Ya Allah, kamu di dia tidak tertoyel, kan? karunya, eh. Bagi di, banget. Eh. Tidak terjamah. Goyang gas, di dia. Di dia tidak terjamah. Pak, nih. Hai, sudah nasi padang. Jadi berasal nasi padang, Ahmad nasi Manado. Hmm. Aduh, lanjut. Eh, lama nih orang, Dik. Mamini nyabeh kan gitu kan. nang betah dia. Kemarin tuh video videoan pun goyang dompet Ngabdi? Heeh. Ya dah videonya kan abi ali ngesari itu kan apa? Putus. Ore ade Suapan terakhir ya, guys. Meren. Harus <tuk> si Oneng <entender> ke mana sih? Masih banyak udah nonton. udah.